Cadang kekal bertanding di empat kerusi tradisi mereka pada PRU Dewan Negeri Johor ke-15, 12 Mac ini. Timbalan Presidennya, Datuk Seri M. Saravanan berkata, cadangan tersebut akan dikemuka pada pertemuan dengan Pengerusi Barisan Nasional BN Negeri, Datuk Hasni Mohamad esok. Pertemuan itu juga akan memuktamadkan pembahagian kerusi dalam gabungan berkenaan sebelum diumum Khamis ini. Tapi kita di balik peringkat Barisan Nasional, kita memang kongsi kuasa. Kita tolak ansur, kita akan buat pilihan terbaik untuk parti dan negara. Ini musim pilihan raya, semua nak cari calon. So, orang akan minta sana sini, lepas tu akhirnya kita akan akur kepada keputusan pucuk pimpinan Barisan Nasional.